Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video yang kedua bagi System of Linear Equations ni, jadi kita akan lihat method yang kedua, iaitu LU Factorization Method. So, sebagaimana yang saya bagi tahu, sepatutnya dalam LU Factorization Method ni kita akan lihat Doolittle, Thomas dengan Thomas Algorithm. Tetapi sebab Doolittle ni kita tak akan tengok lah. So yang Thomas ni pula, sebab dia sebenarnya sama je dengan Thomas Algorithm, cuma Thomas Algorithm ni generalization bagi Thomas ni. Jadi kita akan lihat satu je lah, kita akan lihat Thomas Algorithm ni sahaja ya. Jadi sebelum kita teruskan dengan Thomas Algorithm tu, jadi saya nak bagi tahu dululah dia punya, kenapa ini adalah di bawah LU Factorization Method ya. So sebelum ni, katalah kita ada linear equation AX equal to B. Ini yang bila kita dah jadikan dia dalam bentuk matrix ni, kita akan nampak lah bentuk macam ni, AX sama dengan B. So ingat, kita ada matrix A ni kan. A ni adalah matrix coefficient. So A ni kita akan pecahkan kepada L dan juga U. Ha, sebab tu dia panggil LU Factorization Method eh. Di mana L dengan U ni, L tu adalah lower triangular matrix. So L matrix yang L tu dia jadi bawah dia sahaja ada nilai lah. So tu yang dia panggil lower triangular matrix, yang atas kosong eh. Satu lagi, U adalah upper triangular matrix, di mana berbeza dengan yang L ni tadi, U ni dua bahagian bawah dia kosong eh. Atas dia pula ada nilai. So dia upper triangular matrix. Okay. Jadi untuk LU factorization method ni, base dia daripada L dengan U ni, dan dia akan ubah L apa U apalah, itu je yang sebenarnya. Jadi dapatkan LU, dapatkan L dan juga U, dan kita boleh solve ni Doolittle lah. Ni Thomas. Okay. Syarat untuk Thomas method, matrix A must be tridiagonal eh. Kita teruskan je lah. Okay. Sebenarnya kita nak tengok ini yang kita akan lihat, iaitu Thomas algorithm ni eh. So bagaimana yang saya dah bagi tahulah, dah beberapa kali dah saya bagi tahu, Thomas algorithm ni adalah generalization bagi Thomas method. Dia sesuai untuk kita solve larger system. Nanti saya tunjuk eh. Kita ada, tak payahlah besar sangat, kita ada 4x4 matrix ya, 4x4. So kita senang nak solve guna Thomas algorithm, dengan syarat dia mesti memenuhi condition nak buat Thomas algorithm lah. Dan yang ketiga, dia easy for programming coding. Condition ya, syarat dia sama seperti Thomas method, iaitu matrix A must be tridiagonal. Apa yang dimaksudkan dengan tridiagonal ni? Iaitu katalah kita ada matrix ni, ni A, ini tak kisahlah ni X dengan B ni, tak apa ni A. A hanya ada 3 ni je, iaitu C, D, ni C, D dan juga E. So yang lain tu, ni bawah-bawah ni semuanya adalah kosong. So ini kita panggil tridiagonal system. Kalau matrix tu bukan tridiagonal, kita susun semula kalau boleh. Okay, rearrange. Kalau tak boleh rearrange, maksudnya kita tak boleh guna Thomas algorithm. Atau cara yang lain, kita jadi, kita eliminate ke, dapatkan dia sebagai tridiagonal lah. Dan kita boleh solve guna Thomas algorithm eh. Okay, ini X, ini B. Ini penting, C, D, E, X, B ni, sebab kita ada formula of Thomas algorithm, di mana ini formulanya. Jadi kita lihat, ini formula bagi Thomas algorithm. Okay, so ini ada saya bagi sekali dengan notes tu lah. So Thomas algorithm ada dalam list of formula juga ya. So formula dia, formula ni, ni di D, E, C, B ni, ini ada dari matrix tadi. Itu yang saya tanda tu yang mana C. Ni C, ni D, D adalah diagonal. So bawah dia C, D, E. Okay, tengok balik. Kemudian ini adalah alpha sama dengan apa, beta sama dengan apa, y sama dengan apa, kemudian x sama dengan apa. X ni adalah dia punya solution. Okay, jadi kita akan lihat semua tu di dalam example. Okay. So ini formula dia tadi, table dia lah. Ini nilai daripada linear system. Kemudian yang ni, ni saya tak terangkan yang tadi ya. Kemudian yang ni kita akan guna formula of Thomas algorithm. Kita tengok example.
So example ni ada beberapa example. So saya akan explain example yang A ni betul-betul lah. Maksudnya sebab kita terus masuk dalam sebab masuk dalam, saya akan masuk dalam table dan ajam macam nak kira lah. Yang B ni dia direct je, dia try diagonal juga, tapi dia direct. Direct maksudnya kita tak perlu rearrange ke apa ke. So terus masuk dalam table lepas tu. Dan kita ada yang C juga. Yang C ni saya tunjuk nantilah, dia ada ada sedikit yang kita kena buat dulu sebelum kita dah boleh guna Thomas algorithm eh. So A dengan C ni saya akan explain, yang yang cuma yang C ni mungkin awal ni saja, dan the rest tu awak kena buat semua buat sendiri ya. Okey, so kita tengok yang A dulu eh. So nak solve yang A ni, saya kita perlukan table tadi. Okey, kita ada table ni. Okey, saya guna table yang ni lah. Table of Thomas algorithm ni tadi. Okey. So apa pengiraan kita semua masuk dalam table. Itu yang senangnya. Maksudnya guna table ni je terus boleh kira semua. Okey. Cuma ni dia di ini ini kan dalam table ni kan ada satu ni i, maksudnya bergantung pada matrix kita lah. So kalau ketiga ni sampai tiga je, maksudnya sini tak ada eh. Okey, kita tengok dulu eh. Okey, ni kalau kita lihat yang ni, kalau kita tukar ke dalam bentuk matrix, ini dia akan jadi tukar betul-betul eh. So ini 3 tukar betul-betul, maksud saya maksudnya kita ikut dia punya sequence lah. Kalau x1 x2 x3 tu, make sure dia punya koefisiennya betul dekat sini ya. So x1 x2 x3, so 3 1 0 kan. Tukar dalam bentuk matrix senang nak lihat dia triagonal ataupun tak. Kalau macam ni kita tak nampak eh. 3 1 0. So ni x1 x2 x3 tadi lah. Okey. So ini sama dengan semuanya tak ada yang ni kan. So kita ambil saja yang belah kanan tu, negatif 1 7 9. Okey. So 3 1 0 2 4 1, so ini 0 2 5. Okey, dia tridiagonal. Sebab apa? Okey. Sebab apa? Kalau kita lihat dari ni, ini diagonal, tanda dulu diagonal lawak. So ini diagonal kita lah. Kan? Ni D tadi. Okey. Kemudian dia hanya ada 3 sahaja, iaitu D. Kemudian bawah D adalah C tadi. Atas dia adalah E. Okey, C. D yang lain ni mesti nilainya adalah 0. 3 ni je yang boleh ada nilai. Okey, 3 menyerong macam ni. Ini tridiagonal. Ini kita katakan dia adalah tridiagonal lah. Okey. Dah tahu bila dia adalah tridiagonal, maka kita boleh solve menggunakan Thomas algorithm. Ya, nak guna Thomas algorithm, so kita consider table ni sahaja. Table ni sebenarnya nak memudahkan cara je. Okay. Saya betulkan dulu dia punya ni. Mana? Okey. Ni apa? Saya buanglah ni. Kolom, so ni besarkan sikitlah. So ini sebab apa ni, kita punya matrik dia 3x3. Jadi kita buat sampai 3 je lah. So kalau 4x4, awak boleh buat sampai 4. Ini saya besarkan sikit. So layout.
besar sikit. Yang lebih-lebih tu. Okey, jadi saya memang bahagikan saya punya table ni kepada tiga bahagian. Bahagian yang pertama adalah untuk kita masukkan nilai C, D dan juga E dan juga B ni. Bahagian yang kedua adalah untuk kita kira, kita akan buat mulakan pengiraan dekat sini. Bahagian ketiga baru kita akan kira yang sini. Okey. So macam ni cara dia. Pertama sekali kita tengok bahagian yang pertama ni dulu. Kita kan dia ada D, E, C, B. Tengok table ya. Table start dengan D, awak ambil D lah dulu ya. Okey, ni kita ada, kita nak D, E, ni ada D kan, ni D semua ni menyerong ya. E, E yang menyerong bawah ni. E pula ni C. Ni E, ni C ya. Menyerong atas ni, menyerong bawah ni, C menyerong atas ni. Kemudian satu lagi kita ada BB ni lah yang dekat sini. Ha, ni B kita. Okay. So sekarang kita tengok D dulu. D ni kita masukkan ni D, semua D dekat sini. Tengok D1, D1 maksudnya D pada row yang pertama. D pada row yang pertama berapa? 3 kan? So letak 3. Senang je. Masuk situ ya. D. D2 pada row yang kedua 4. Okay ni ya. D3 5. Okey. Okey, kemudian E pula. E tengok pada yang E punya diagonal ni, ni E dia. Kan ada 2 ni kan? So kita tengok pada row yang pertama E kita berapa? 1. Betul. Pada row yang kedua E kita berapa? 1. Row yang ketiga tak ada E kan? Tak ada E dash kan. Jangan letak kosong ya. Kosong ada nilai. Bukan kosong. Kosong tu ada maksud jelah kosong. Dash ni memang tak ada langsung lah. C pula ni bawah ni. So C awak sini adalah berapa ni? Tengok pada row yang pertama. Row pertama ni eh. Ni ada C tak row pertama? Row pertama tak ada C. So dash lah. Row yang kedua 2. Row yang ketiga 2. Okay. B pula ni row pertama negative 1. Row kedua 7. Row ketiga 9. Nah, macam tu cara untuk Thomas algorithm. Ok, sekarang kita akan kira yang bawah ni. Untuk kira alpha, beta, y, semua-semua ni lah. Kita akan kira macam ni dulu ya. Kira alpha, beta, y dulu. Lepas tu naik sini semula alpha, beta, y. Okay, perhatikan formula dia dulu ya. Untuk alfa 1, maksudnya alfa pada I1 ya. Ni I1 kan, alfa 1 sama dengan D1 lah. Kalau alfa selain dari 1, okay, kita guna formula bawah ni. Jadi dengan kata lain, kita punya alfa 1 ni adalah berapa? Sama dengan D1. So D1 berapa? 3. Gitu. Okay, BI ni pula, baik BI pula, beta I ni adalah E bahagi dengan alpha I. So alpha I ni kita tahulah B. E sama dengan berapa ni? E sama dengan 1 bahagi dengan 3. So ini kita dah boleh mula pakai kalkulator sebenarnya. Tapi sebab ini kita boleh masukkan je lah E1 1. D ni biar dulu, kita kira macam biasa je lah dulu ya. Keluarkan kalkulator. So 1 bahagi dengan 3. Saya guna perpuluhan saja, 0.33. 33 tempat perpuluhan ya. 0.333 okay. Kemudian sama, Y ni pula. Y ni pun sama case dengan alpha tadi. Dia ada 2 formula ya. So formula ni untuk yang pertama ni, saya tulis kat sini bukan 1 ya. Ini kita guna formula terus. Formula yang pertama kita pakai YI ni lah. Y1. So Y1 adalah B1 bahagi dengan alpha 1. So B kita berapa? Negative 1. Alpha kita berapa? 3. Negative 1 per 3. Negative 0.333. Gitu. Macam tu eh. Okay. Habis. Dan kita move kepada next column. Kita akan kira alpha dekat sini. Okay. Alpha dekat sini kan dua formula kan. So formula yang pertama kita dah guna dekat sini alpha 1. Formula untuk yang ni, kita akan guna formula yang bawah ni. Formula D tolak C. Ini saya akan ajar guna formula calculator. So untuk formula calculator,
So D ni kita tanda sebagai D ya. E, E lah. C, C, B, B. Dalam dalam kalkulator ya. So alpha ni kita letak A sebab apa? A, B, C, D lah. Okey. Beta ni sebab dah ada B dekat sini, takkan nak letak B kan? So beta ni kita letak F. A, B, C, D, E, F. Okey, Y ni pula letak Y lah. Bawah ni ada X, X letak X. Okey. Okey, bila macam tu, maksudnya kalau kita lihat formula yang bawah ni, ni. Ni. So alpha ni adalah sama dengan D tolak C beta. Jadi formula kalau kalkulator ni, kalau kita ambil D tolak C ni, dia adalah D minus C beta tadi sama dengan apa? Ni kan? F. Ha, ni maksudnya formula kalkulator awak lah. D minus CF. Okay, sebab kita nak kira alpha dekat sini ni. Formula dia kita akan guna formula D tolak CF ni tadilah. D tolak CF. Yang ni tadi guna alpha 1 tak ada masalah. Tak ada isu kat sini. So untuk yang ni kita guna D tolak CF. So D tolak CF dari mana? Dari sini formula yang kedua ni ya. So okay, masuk dulu dalam kalkulator. Dan saya tunjuk D tu berapa, apa, C tu berapa, F tu berapa ya. So alpha D tolak okay, S, E, E. Okay, calculate. So dia tanya D kan. So bila dia tanya D ni, kita nak kira dekat sini kan. So D kita mana? D kita ni lah, betul. Ni pada 2 ni berapa? 4. C, C kita berapa? 2. F, F kita bawah ni kan, tak cari lagi kan. Bila F yang kita tak cari, kita ambil F yang sebelum dia. Okay, kita consider F yang sebelum dia. F yang sebelum dia berapa? 0.333 sama dengan ni 3.334. So itulah answer dia, 3.334. Okay, boleh ya. Okay. Ini kita guna D tolak CF lah. Ini macam mana, kenapa F dia kita ambil yang sebelum dia? Lagipun kalau tengok dalam dia punya formula ni, untuk beta ni, beta kan F kan, beta dia adalah I minus 1. I minus 1 maksudnya untuk kira alpha dekat sini, kita guna previous value. So kena pandai baca formula dekat sini ya. Okay. Kemudian kita nak cari yang ni. Ini adalah E bahagi dengan alpha. Ini pun E bahagi dengan alpha ni pun boleh masuk kalkulator sebenarnya. E tadi berapa? E bahagi dengan alpha tadi apa? A kan? E bahagi dengan E. So masuk dalam kalkulator. Kalkulator E bahagi dengan A. So alpha E bahagi dengan, atau bahagi guna tanda bahagi tu pun tak apalah, E bahagi A, calculate. So E kita berapa kat sini? E kita 1. A kita berapa? A kita ni dah cari tadi kan, baru cari 3.334. so, sama dengan ni 0.299. kalau kita ambil 3 tempat puluhan, 0.3. Okey ya, 0.3. Okey. Kemudian kita move kepada cari Y pula. Y ni pun sama macam case alpha tadi. So Y ni dia ada dua formula. Formula yang pertama kita dah guna untuk Y1 tadi lah. Sebab Y1 ini formula dia. Untuk yang Y yang seterusnya, kita kena guna formula yang kedua ni lah. B tolak CY bahagi dengan A. Kalau kita tukar kepada formula kalkulator, dia sama dengan B tolak CY kan, bahagi dengan A. Okey, B tolak CY bahagi dengan A. So masuk dalam kalkulator formula tu, B tolak CY alpha B tolak CY okey bahagi dengan alpha A. Okey. So calculate. Okey, dia tanya B kan. Macam tadilah, cari B berapa? B 7. Okey, C berapa? C 2.
Y berapa? Okay, Y tak ada lagi. Sebab kita tengah cari kan Y. So bila Y tak tak ada, tengok yang sebelah ada yang sebelum ni. Inilah. So kalau tengok sini Y dia pun dalam formula dia adalah I minus 1. Maksudnya kita guna previous value lah. So previous value dia adalah negatif 0.333. A kita dah cari tadi adalah 3.334. Okay, so dapat ni. Kita dapat 2.299. Okay, seterusnya lah. Repeat balik yang ni lah. Benda yang sama. Okay. Tak lekat yang B ni tadi. Okay, hilang balik. Tak boleh. Last, tu dah, tak ada balik dah. Okay, biarlah. Okay, kita cari yang ni pula, alpha yang ni. Guna formula yang samalah, D tolak CF. Okay, macam yang saya selalu beritahu dalam kalkulator ni, dia sentiasa ada. Cari baliklah D tolak CF. Calculate D berapa. D kita adalah 5. C kita berapa? C kita adalah 2. F kita berapa? F yang kita cari, F yang sebelum ni lah. F I minus 1 kan. So F yang sebelum ni adalah 0.3. So sama dengan 4.4. Okay. Kemudian nak cari kita, kalau kita nak cari beta, kita perlukan E bahagi dengan alpha. So kalau tengok E bahagi alpha, E tak ada nilai kan, dia kita dashkan dia. So E bahagi dengan alpha tak payah cari dash. Kita tak perlukan, sebab ni sebenarnya kita perlukan pengiraan untuk next tu lah. So sebab yang ni tak perlu dah kan, dah last kan. So tak apalah, dash je. So Y adalah B tolak CY bahagi A. So Y semua adalah B ada, C ada, Y ada, A ada. So B tolak CY bahagi A, calculate ni pula. Okay, ni formula Y awak. Calculate B berapa. B adalah 9. C berapa? C adalah 2. Y berapa? Y sebelum ni lah 2.299 A berapa? A 4.4. Cool tu ni sama dengan 1.000. Sebab ini 4, so 1 je lah. Okay, satu. Boleh faham? So barulah last sekali kita kira untuk X ni. So kita kira untuk X ni pula adalah dua formula. So kalau kita tengok XN sama dengan YN ni, maksudnya formula untuk XN sama dengan YN ni, tengok N kita bergantung kepada kita punya last ni lah. So maksudnya yang last kita ni ada X3 sama dengan Y3. Ini backward substitution ya. So X3 sama dengan Y3. Jadi ini kita guna formula X3 sama dengan Y3. Okay, X3 sama dengan Y3 maksudnya Y3 berapa? Ni Y3 kan 1. So 1 lah. Tak payah kira lah, dah ambil je Y3 sama dengan 1. Sama ya. Kemudian untuk next, untuk X yang lain tu, barulah kita guna siapa ni? Formula yang ni. Formula yang ni kalau saya tulis formula kalkulator, dia adalah Y tolak beta ni adalah F kan? F darab dengan X. Okay, so masuk dalam kalkulator kita, Y minus FX. So alpha Y minus alpha F darab dengan alpha X. Calculate. So Y sama dengan berapa? So Y atas ni adalah, jangan ambil Y sini pula. Y kita tengok Y atas dia. So 2.299 sama dengan F pun ada dekat sini lah, 0.3. Okay, X kita tengah cari kan. So bila tengah cari, awak tengok formula ni. Formula ni X dia adalah XI plus 1. Maksudnya kita panggil X yang yang X yang tadilah, yang selepas dia I plus 1, maksudnya kat sini lah. So X yang ni adalah 1. So kita dapat 1.999. So
1.999. Samalah dengan yang ni. Kira guna formula yang sama juga. So, calculate. Y adalah negatif 0.333. F ni 0.333. X 1.999. Negatif 0.999. Okay. So, negatif 0.999. Inilah answer what kita dapat. X1 negatif 0.999. X2 1.999. X3 adalah 1. Tinggalkan dekat sini ya. Okay. Dan kita akan check dia punya answer. Betul tak apa yang kita kira? Guna mode equation tadi. So, 3 kali 3. So, 2. So, kita masuk 3. 1 0 negatif mana? Okey, 2 4 1 7 0 2 5 9. Okey, dapatlah. X adalah negatif 1 tadi. Negatif 0.9 dia approximate saja, bukannya dia betul-betul tepat. Negatif 0.99 ni negatif 1 lah. So Y 2, so 1.99, Z adalah 1. Okay, macam tu. Ini adalah Thomas algorithm. Pada saya dia lebih senang lah, masuk saja dalam table lah. Alright, sama untuk yang contoh yang B ni tadi. Kan saya kata yang B ni dia direct. Direct maksudnya, cuba awak tengok dia punya formulanya. Dia punya formula pula. Dia punya sistem dia dah tukar jadi matrix pun. Okay, so kalau kita tengok kita punya system of linear equations ni, ni diagonal eh. Ni diagonal. Okay, ni D kita. So ni ini bawah D ni tadilah. Ini adalah kita punya C. Atas dia ini adalah kita punya E. So kalau perhatikan, tiga ni je yang ada nilai lah dekat sini. Yang serong ni, tiga ni je yang ada nilai. Yang lain nilainya adalah kosong. Ini adalah tridiagonal. Okay, so bila dia tridiagonal, kita boleh guna Thomas algorithm. Masuk je dalam table. Cuma masuklah satu-satu di EC ni ya. Okay. Right, saya nak tengok contoh yang seterusnya, iaitu contoh yang C. Okay, ni contoh yang C ni kita tengok. Dia ada 4 ni. So, jap saya besarkan sikit dia punya. Ni ada dia punya benda yang kita kena buat lah. Tapi tak apa, saya buat sebut table je dulu. 3, ini N ni dah sampai dia 4 ni. Sebab dia 4 kali 4, so N awak 4 ni. Okay, kita tengok matrix dia dulu eh. So matrix dia, ini kalau kita tukar dalam bentuk matrix. Okay, kalau saya tukar dalam bentuk matrix lah, ini dia akan jadi 0 0 3 4 kan. Okay, kita ini ada x1 sampai x4, x2 x3 x4. So ini sama dengan 8 6 8 9. Okey. Okey, ni pula 2 9 1 0 kan. So ini kita ada 1 0 1 9 4. Betul tak? Okey, ni pula kita ada 2 1 0 0 4. Okey.
So kalau kita lihat dekat sini, kita perlukan tiga ni. Ini diagonal kan. Okey. Kemudian bawah diagonal. Okey, ni C, ini D sepatutnya lah kan. Satu lagi atas diagonal dia ni lah. Ini apa saya ingat. Ini E ya. Okey. Kita perlukan, sekejap saya betulkan dia punya alamat terpadam. Sekejap saya betulkan dia punya ni. So ini 0 0 3 4. So ini 2 9 1 0. Ini 0 1 9 4. 2 1 0 0. Okey. Tengok diagonal balik. Ini diagonal dia. Ini kan D. Sepatutnya lah ni. Ini C. Ini satu lagi adalah ni, saya ingat saya tulisnya. Okey. E sepatutnya lah. Tapi kalau kita perhatikan, okey, dia yang lain ni sepatutnya kosong kan. Ni. Apa yang terjadi sini ada nilai. Ini pun sama. Okey, ini pun ada nilai kan. Yang macam ni dia bukan tridiagonal. Not tridiagonal lah. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh boleh rearrange. Okey, rearrange supaya dia jadi diagonal. So macam mana? Okey, saya turunkan ni sikit ya. Tengok kita macam mana kita nak rearrange ya. Rearrange. Okey. Tak ada. Rearrange. Rearrange. So macam mana nak rearrange? Awak perhatikan matriks kalau 4x4. Okey, yang ada nilai cuma yang ni je. Okey, yang lain ni dia kosong eh. Kosong, kosong. Kosong. Ni yang ada nilai. Okey. Ni kosong. Ini ada nilai. Ini kosong. Kejap. Ada nilai. Ini kosong eh. Ini kosong. So ni kan. Ni tridiagonal. Ini yang ada nilai. Yang lain kosong. Maksudnya, kalau kita tengok, ini tak kosong kan? Ini tak kosong. So, macam mana nak jadikan yang dua ni? Yang ni dah okey. So, ni okey sebab sini dah kosong eh. Sini juga okey sebab sini dah kosong. Jadi, kita tengok. Adakah row yang pertama dengan row yang keempat ni, kita boleh tukar supaya jadikan dia ni dua kosong eh. Dia boleh tak tukar. So kalau kita tengok, kalau kita tukar row pertama ke row keempat ni, row pertama ni jadi 2 0. So dia memenuhi yang ni. Sama lah dengan ni. Okay, so nak rearrange dia, iaitu kita swap row 1 dengan row 4. So kalau kita swap yang tu, so kita ada row 1 dia adalah 2 1 0 0. X1 ni tak tukar ya. X2 tak kacau sebab dia darab ni. Okey, sama dengan, okey, ni row pertama tadi kita tukar dengan row yang keempat. So ini pun bertukarlah. So sini 9 eh. So ini 2 9 1 0 6. Tak ubah eh. Sama lah dengan yang ni 0 1 9 4 8. Ok,
Okey, ni nampak macam 8 tapi ni 6. Okey, yang bawah ni pula kita tukar dengan row yang first tadi, 0 0 3 4 8. Okey. So ni dah okey. Bila dah tengok, kalau kita tengok, okey. Kalau nak kena double check lah. Tengok, ini adalah D tadi kan? D. Ini adalah C. Ini adalah E. Okey. So yang lain 0. Betul eh? Ni kosong. Samalah ni untuk tridiagonal. So bila dah rearrange dapat tridiagonal, baru kita boleh guna Thomas algorithm. So guna Thomas algorithm sama macam tadi. Masukkan dia punya ni lah, ni D ya, D yang mana, D yang ni tadi, yang tengah-tengah ni. So D, row yang pertama 2, row yang kedua 9 9 4. Okay, E yang atas ni, row pertama 1, row kedua 1, row ketiga 4, row ni tak ada. C tak ada. Kemudian row kedua adalah 2 1 3. B 9 6 8 8. Okay. Okay, jadi kita akan kira dia punya dia punya ni lah, dia punya siapa ni, setiap ni lah macam tadi, sama macam tadi. Aku rasa ni saya pergi cepat sikit lah. Ini kita guna formula alfa 1 sama dengan D1 ya. Saya tanda mana yang kita formula yang ni pula. Ini kita boleh kira guna formula yang ni. So ni kita ada kita guna formula Y1 sama dengan B1 bahagi dengan alpha 1. Okey, ni lepas tu ni formula yang ni, ini untuk X4 sama dengan Y4. Okey, yang lain kita kira macam biasa. Guna formula lah, formula dia. So ini D E C B. Okey, ni D tolak C F. Ini E bahagi dengan A. Ini B tolak CY bahagi dengan A. Dan akhir sekali Y minus FX. Alright, so kita akan kira yang tengah ni dulu untuk setiap satu ni lah. Jadi saya akan kira, saya akan cepatkan lah. So nanti awak boleh try dia punya tu ya. Okey, inilah dia punya final answer. Okey, ini adalah Thomas algorithm. So, saya berhenti di sini untuk video kali ini. Saya harap awak boleh faham apa yang saya explain mengenai method ini ya. So, kita jumpa untuk next video. Kita continue method yang terakhir untuk system of linear equations, iaitu method of iteration. Itu Gauss Seidel. Okay, so terima kasih.